Hi students, we are going to talk about alphabet with me, Mrs. Annie. So, are you ready? Nah, anak-anak, alfabet dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan huruf abjad. Sejak kelas 1, anak-anak sudah mengenal huruf abjad seperti A, B, C, dan seterusnya. Hari ini kita akan mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Kita akan mulai bernyanyi untuk lebih mudah mengingat huruf abjadnya atau alfabet. Oke, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oke, kita ulang sekali lagi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, setelah anak-anak mengenal alfabet dalam bahasa Inggris, now it's time for spelling, waktunya mengeja. Look at the pictures, perhatikan gambar-gambar berikut. From number one, dari yang pertama, bird. B-I-R-D, seperti itu cara mengejanya. Next, pizza. P-I-Z-Z-A. Apple. A-P-P-L-E. Bus. B-U-S. Car. C-A-R. Carrot. C-A-R-R-O-T. Okay, now please look at the dialogue. Perhatikan percakapan berikut. Ada dua orang anak sedang berbicara. What is your name? Siapa namamu? My name is Doni. Namaku Doni. Please spell it. Tolong dieja. D-O-N-I. Okay students, I think that's all about the alphabet. Don't forget to sing the song. Jangan lupa untuk menyanyikan lagunya untuk mempermudah belajar. Thank you. Bye.